sesungguhnya Sarah bukanlah apa-apa dan siapa-siapa anak ayah dan ibu yang memiliki Sarah sama ini. Sebagai putri, Sarah mungkin menyadari bahwa Sarah sangat jauh dari kesempurnaan. Setiap kali kita sangat paham betul kecewaan, perasaan malas bahkan beradu argumen pun pernah dilakukan. Namun Sarah sadar dan memohon maaf sebesar-besarnya pada ayah dan ibu atas lalai dan luka yang pernah dibuleskan melalui perbuatan dan perkataan selama ini. Sungguh tidak ada niatan dari Sarah ingin menyebabkan luka dalam pada hati dan perasaan ayah dan ibu. Ayah ibu, izinkan Sarah memohon ridho untuk menikah dengan laki-laki pilihan Sarah. Laki-laki tersebut ialah yang berhadapan dengan ayah, laki-laki yang menanti ridho ayah untuk dapat menikahi istri ayah. Jika ayah dan ibu menjadi, maka Allah akan memberi ini semua. Laki-laki tersebut bernama Indri Krismo. Insya Allah, Mas Indri akan menjadi imam yang dapat memimpin Sarah menjadi istri yang soleha dan tetap menghormati kedua orang tuanya dan menjadikan keluarga yang taat kepada Allah. Maka di tempat ini pada hari ini izinkan juga Mas Ezri untuk menjadi bagian keluarga kecil kita dan mencintai Sarah hanya karena Allah. Terima kasih hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.